Task Force Khas Bersepadu Penguatkuasaan Operasi Beras Putih, OPBPT, juga ditubuhkan dan diketuai Timbalan Menterinya, Chan Fung Hin. Untuk ini, kita akan membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas rantaian industri, termasuk semua kilang-kilang besar dan stor-stor pemborong beras mulai esok. Sampel beras juga akan diambil di semua kilang beras, di gudang-gudang pemborong dan juga di pasaraya untuk dibuat analisis kimia.